hero pool yang lebih luas lagi untuk Onyx Esport. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung masuk ke draft atau ban and pick yang kedua. Untuk game kedua masih dengan band-band yang sama kah? Your team is out. Apakah masih ada Lancelot di band? Lancelot, iya aku. Kenapa Lancelot di band? Apakah mereka pernah bertemu di Scrim kemudian memakai hero Lancelot? Menarik sekali sih Lancelot. Sebenarnya kalau kita lihat nggak ada history dari alter ego memainkan Lancelot di MPL Senin. Tapi mau sih, itu jago banget pakai Lancelotnya, iya kan? Tapi balik lagi. Gak tau sih, kalau meta sekarang lebih pro ke arah support hyper carry ke arah marksman kan? Yeah. Jadi aku nggak ngerti sih, apakah Lancelot di sini memang bukan suatu hal yang perlu ditakutkan oleh Onyx? Mungkin mereka bisa ngeban ke arah hero-hero yang lebih nyaman untuk tim alter ego sendiri daripada mereka mengambil resiko gitu. Benar, masih terbuka hero supportnya. Ada Diggy, kemudian ada Parsha, bahkan ada Nana juga, ada Valir, masih banyak banget. Entah mungkin dari Onyx akan mengadu atau untuk aja supportnya, atau mungkin dia akan nge-ban salah satu dari itu semua. Oke, Sius dipanggilnya Pak Tua. Oh gitu ya? Pak Tua, tek. Dan ternyata cowoknya, yang mungkin menjadi respect band juga. Karena kita tahu tadi cowoknya Leo Murphy benar-benar ngeganggu banget. Ngeselin. Oh, tapi Harithnya kali ini apakah mau menjadi shadow? Enggak sih kayaknya. Mereka melepas Parsha berarti. Enggak sih, kayaknya enggak Harith sih. Parsha. Parsha atau Diggy? Aku apakah sudah yakin Parsha? Parsha sih. Kamu lebih milih Parsha? Parsha. Okay. Your team. Karena emang ganggu banget sih dari jaraknya jauh ya. Benar banget, range-nya jauh banget, stun-nya juga ngeselin. Tapi ini bakal membuka kesempatan untuk Onyx mengambil Digi dan juga Kaja. Walaupun bukan Digi Nana, tapi diamankan lebih dahulu adalah Kaja. Dan seperti kita tahu juga, tapi Kajanya Psycho yang burungnya jago. Maksudnya burung Kajanya yang dipakai Psycho itu lebih jago kemarin. Okay. Ingat gak sih? Iya. Tapi Digi-nya juga oke sih. 100% dimainkan oleh Lord Goff. Menarik. Siapa yang pakai Kajanya kira-kira? Rasi? Karena Rasi punya history juga. Rasi, dua kali okay, dimainkan Rasi. Masih 50% win rate. Dan tapi alter ego mereka benar-benar coba untuk Nananya dipaksakan sih, benar sih. Ini pemilihan yang cukup baik juga dari alter ego, tidak mau memberikan meta Dina terhadap tim Onyx di Ginana ini. Jadi Nananya diamankan. Dan diamankan juga untuk Uranus-nya, untuk tim Onyx. Dan masih ada satu offlaner lagi, mungkin masih ada Tamus. Ada juga Leomord yang sekarang sudah mulai kuat lagi. Masih ada Xborg udah menghilang ya pelan-pelan ya. Pelan-pelan tersingkir ya. Pelan-pelan tersingkir, padahal masih enak juga menurutku. Ya untuk early-nya cepat banget sih, untuk kalau bisa dibilang clearing lane-nya itu bagus banget. Your team sedangkan is alter ego kalau masih dengan cloud loh. Dibuang kali ini. Ini tanda tanya besar juga mungkin karena kita juga tidak pernah melihat latihan scrim mereka ya. Feelingku sih karena pernah latihan scrim atau enggak, dengar-dengar rumor kabar dengan draft cloud dari tim Onyx yang cukup kuat mungkin, makanya di ban. Betul, dan sebenarnya dari tim Onyx mereka harus mengamankan satu lagi, mungkin Jawhead bakal dibuang juga. Oke, Onyx satu hero mungkin Marksman-nya kayaknya santuy sih. Iya. Kayaknya masih ada satu side lane lagi. Tamus mungkin satu side lane lagi kah? Tamus mereka lagi mungkin akan, mereka nggak akan ngambil mid lane. Enggak, kayaknya soalnya mereka udah ngambil marksman juga kan, jadi oh enggak, untuk Onyx. Iya, untuk Onyx. Jadi kayak ya udah dibiarin di terakhir gitu loh. Oke, okay, oke. Okay. Berarti mereka lebih ngamanin. Tapi enggak tahu ya, kalau aku lebih suka satu Kimi. Kenapa Kimi? Karena memang Kimi kalau misalnya dikomboin dengan Uranus dan juga Digi, ini bakal enak banget. Digi dia tinggal reverse time, tinggal keluarin time bomb. Kimi tinggal energy transformation aja dari jauh. Oke. Okay. Dan bahkan maksimum charge juga. Tapi permasalahannya adalah apakah Kimi-nya bakal diprotek habis-habisan? Karena
karena DJ sekali mati jadi telur Kinder Joy, langsung Kiminya nggak bisa ngapa-ngapain. Oke, kalau begitu. Apalagi ada Parsia kan, terkena stun terus dikomboin sama Fiden Rice Track, Kimi sih bisa ter-takedown habis-habisan sih. Tapi kali ini Alter Ego, mereka bakal ngambil Samus kali ini yang mungkin akan 1v1 dengan lane dari Uranus sendiri. Dengan spell tanknya juga dan Tesla. Oke, udah mulai diamankan. Menarik sih ini. Berarti mid-nya Mongzi, Mongzi pakai Kimi. Iya. Di cover sama Mongzi pakai Granger. Mongzi pakai Granger. Mongzi pakai Granger. Salah. Granger pakai sudah malam, Bang. Iya. Mongzi di... pakai Granger, kemudian di cover sama lagi ya Cassius sama Diara mid ya. Iya, pakai berarti... Nan pakai Farsia, Nananya dipakai sama Yam enggak? Karena bisa, tadi saya nanya ya. Iya. Bisa ya, bisa jadi. Dan berarti Terisla dan juga Samus yang bakal mengisi sisi atas dan sisi bawah. Onyx, satu hero terakhir kali ini. Oh my god. Baru pertama kali kah kita melihat? Enggak, udah pernah di pick. Sama... Lupa, minggu kemarin. Pernah di pick. Oke. Cecilion. Gimana menurut? Masih 0% tapi, karena last pick itu enggak membuahkan hasil yang cukup bagus ternyata. Cecilion tuh sebenarnya sakit sih. 1-2 flame shot. Karena kita lihat di game yang kedua antara Onyx melawan Alter Ego. Game yang akan menjadi penentu apakah Onyx masih bisa membalaskan satu poin atau mereka harus mengalah kepada Alter Ego sama seperti week sebelumnya. Flame shot sudah dibuka ke arah Lord Goff. Dan kita lihat juga langsung mengamankan satu Lito Wanderer-nya menuju ke buff birunya. Dan seperti yang aku bilang, tampaknya mereka akan mencoba untuk rusuhkah? Enggak ternyata. Lebih memilih untuk bermain aman karena sudah di cover juga oleh support-supportnya. Yang mungkin akan langsung diamankan oleh cewek. Dan langsung ditembak dengan menggunakan flame shot agar tidak terjadi... Culik-menyulik ya? Benar, terkena stun ceweknya. Harus mengumpulkan... Stuck mananya? Itu kalau kena, waduh. Dia yang kena, aku yang lemes. Perih banget, tapi di arah atas juga. Leo Murphy masih menahan jalannya minion dan bersama Kimi dan juga DJ ya. Di arah bottom lane juga dengan menggunakan Terislanya. Armichi ingin mengamankan satu little crab-nya. Dia manin Armichi ternyata. Stiker Udil mulai muncul. Skrit-skrit. Kan lawannya memang timnya Udil ya. Benar banget. Dan di arah top lane juga sudah didapatkan. Minionnya dibersihkan langsung. Coba untuk diharas lagi. Di stun move damage-nya. Benar-benar menyakitkan banget. Dan sudah muncul juga crab. Di arah top lane ini tinggal gimana caranya. Dari tim Alter Ego, kalau misalkan mereka bisa bermain early harusnya jauh lebih enak karena semakin late game mereka punya Cecilion. Iya tuh. Damage-nya. Perih banget enggak tuh. Pasti kebalikin kanannya, tapi kita lihat di sini ceweknya juga bakal mundur. Cassius bakal menjadi korban berikutnya, tapi Leon Murphy sudah mulai datang. Ternyata ceweknya agak sedikit sulit dijangkau kali ini. Masih mengeluarkan spell pingin, tapi gak bisa berbuat terlalu banyak. Flame shotnya ditembakin sama burung fairy. Gila tuh burung, terbang langsung lemparin flame shot. Ya bener banget, dan bisa dibilang ya hanya menggunakan fansnya, tapi itu menjadi keuntungan juga buat tim Alter Ego ya. Sedangnya ceweknya bisa ke pick off. Yes, benar banget. Coba untuk dikasih sedikit racun dan meledak, siapa yang dapat? Masih Armichi. Dengan menggunakan Terislai. Dengan emblem tank. Dari talent satunya untuk menambahkan physical plus physical defense. Dan bahkan lihat ternyata di mid lane juga. Didapatkan satu lagi Yamnya yang mendapatkan point kill terhadap Lord Goff. Si burung besar, burung kecilnya kan itu si Rigi. Rigi ya? Iya. Siap. Benar kan? Gak salah. Gak salah sih. Benar. Burung besar, burung kecil. Tapi Armichi, penalty zone-nya. Mencoba untuk mendapatkan, tapi ternyata masih ada flame shot dari ceweknya. Tidak berhasil.
untuk didapatkan blue buff-nya. Iya. Baik sekali menggunakan flame shot untuk buff. Dan ini juga masih ada bad space tadi ya, jadi masih ada life steal yang bisa didapatkan. Tapi flame shot lagi-lagi dari Zarang Issues bakal dipop up mengarah-arah Razi. Tapi talent Lord Goff sudah mulai datang, bakal menjadi Molina-Lina EE yang gak akan bisa di pick off kali ini. Benar banget, tadi arah top lane juga didapatkan turret pertamanya untuk tim Alter Ego, sedangkan Sasa sudah bermain. Mainnya kejauhan. Iya, potongnya jauh banget ya. Tapi tidak mau lompat dia. Iya, dan karena ceweknya. Feather Eye Strike, iya. Flame shot. Iya. Miss tapi. Iya, dan masih ada bad impact juga dari seorang cewek kali ini. Emang range-nya jauh banget sih, skill yang dipunyain sama Sicilion nih ngeselin banget. Gabriel Murphy, cry baby cry, dikeluarkan emojinya. Dan coba untuk jalan lagi ke arah mid lane. Coba untuk dapetin turret pertamanya. Sedangkan di arah bottom lane juga team fight yang masih cukup panjang antara Terisla melawan Uranus. Tapi kita lihat ditarik ternyata sama Lord Goff ya. Leo Murphy-nya masih ada vengeance, masih mencoba untuk kabur lagi. Dan mungkin akan langsung mendapatkan point kill-nya dengan menggunakan maximum charge. Dan baik sekali ditukarkan dengan satu turret untuk Alter Ego kali ini di arah mid. Sasanya masih main sendirian dan bakal coba diharaskah, sudah ada rotasi dari teman-teman Alter Ego mengarah ke arah bawah kali ini. Wow, dari 71 game di season 5 hanya ada 3 game saja yang selesai dalam waktu kurang dari 10 menit. Plus di 3 game tersebut adalah satu game tercepatnya ya. Kalau nggak salah 9 menit berapa. 9 menit ya, iya. Yang diselesaikan sama Onyx ya kemarin ya. Yes, benar banget sama Onyx. Dan dia top lane. Drian melakukan split push kali ini. Bisa ngedapetin turret di arah atas. Lihat dari tim Alter Ego sudah mulai nge-zoning juga. Dari buff Onyx Esports yang sudah mulai muncul. Dan akan di team fight mungkin terjadi, lihat ternyata damage-nya besar banget. Ceweknya juga harus mundur dan mencoba untuk diamankan blue buff ya. Armichi mencoba untuk maju lagi, belum dikeluarkan penalty zone. Rasi juga belum di pop up time journey-nya. Dan buff-nya diambil sama Mauzi. Kali ini ceweknya gak punya buff. Ini yang aku bilang, ketika ceweknya gak punya buff, ketika dia nge-spam bad impact-nya, itu bener-bener bakal boros banget mananya. Oke, ini menarik banget. Dan kalau kita lihat di sini, turtle-nya berhasil diamankan oleh tim Alter Ego. Ini bakal bikin mereka lebih enak lagi ngumpulin pundi-pundinya, bakal lebih ditambahkan lagi. Berbeda hanya berapa perak saja, tapi Razi di sini. Time journey dikeluarkan. Dipaksa untuk keluar kali ini time journey-nya Cassius. Sakit juga sih maximum charge dari Drian kali ini. Leo Murphy di pop up juga Inferno-nya, Vengeance-nya juga di pop up, tapi masih ada cover juga dari seorang Mauzi, tapi dia bisa. Ceweknya yang kali ini menggunakan flame shot mengamankan point kill terhadap Leo Murphy yang posisinya terlalu jauh di depan. Iya, lihat Sasanya masih main di bawah sendirian. Dan dia hanya benar-benar ngehalau pergerakan minion saja dari arah bawah. Benar-benar gak dikasih ngelewatin turret-nya sama sekali. Dan bahkan dari tim Alter Ego, mereka tetap zoning out tim Onyx di arah mid. Mereka gak peduli sama Sasa yang bisa dibilang kayak ngelakuin split push. Karena kali ini bakal langsung dibuka, Alter Ego berhasil ke pick 1. Penalty zone-nya agak sedikit miss tampaknya, dan kita lihat juga Drian nih terbakar api asmara tapi masih bisa untuk survive. Dari Sasanya juga masih punya stack harusnya. Regen-nya masih cukup cepat, sedangkan di arah bottom lane masih mencoba untuk ditukar kali ini Leo Murphy-nya. Yang mencoba untuk nge-split di arah bottom, sedangkan Armichi-nya ikut team fight. Mongzi-nya udah level 12, Drian-nya baru level 10, kali ini coba untuk bermain objektif aja dan Sasanya sendirian. Kali ini bakal coba di pick off kah? Feeder Aspect mulai dibuka dan itu hanya ternyata membuat space aja karena Mongzi untuk ngedapetin turret di arah bawah. Lagi-lagi lihat di zoning lagi blue buff-nya sama tim Alter Ego, dan lihat berubah jadi burung fairy juga. Dan bahkan ada Sonatanya, ceweknya dipukul mundur, dan bahkan Sasanya juga mulai langsung diajar. Tapi Leo Murphy-nya benar-benar menakuti pemain-pemain dari tim Onyx Esports. Armichi dapetin 2 penalty zone, tapi ternyata Lord Goff-nya langsung menarik. Tapi ini menjadi momentum untuk mereka mendapatkan buff-nya. Siapa yang dapetin? Apakah lagi-lagi oleh Mauzi? Diambil diam kayaknya. Atau Mauzi kayaknya. Mauzi lagi kayaknya. Oke, dan another turtle for Mauzi kali ini. Benar. Kita lihat benar-benar sulit banget sih. Kayak dikasih buff aja enggak. Meskipun ceweknya kita lihat berkali-kali ngeluarin bad face. Dan maximum charge-nya 2 kali miss kali ini mengarah ke arah Alter Ego. Swinging ke arah Alter Ego berbeda sekitar 2000. Kali ini dari
Onyx Sport. Diara bawah juga Sasa. Ya Mufi masih cakar-cakaran, masih pukul-pukulan berdua. Sampai besok kayaknya ya. Ini. Sampai besok, benar banget. Lihat cukup tebal dari keduanya. Leo Morphe di pop-up Inferno-nya. Dan coba untuk maju lagi, Vengeance-nya belum di pop-up. Dan kita lihat juga Tanger di atas top. Tapi lihat, meledak begitu saja dengan menggunakan Rhapsody. Dan bantuan juga dari seorang Cassius. What? Apaan tuh? Flameshot. Flameshot aja, oke. Di jarak terjauh, 600 magical damage kayaknya. Di arah bottom lane. Masih perang. Pukul-pukulan berdua kali ini. Dan Sasa ternyata masih bisa bertahan concentration-nya. Dan Leo Morphe dibalikin pulang ke arah base. Salah perhitungan tampaknya dari seorang Leo Morphe. Dan bahkan Sasanya yang kali ini dapetin point kill-nya. Dia tinggal menunggu untuk stack-nya full 20. Tinggal mainin beberapa move aja. Sampai akhirnya dia yang akhirnya dapetin point kill-nya. Yep. Ditarik ulur aja ya? Tarik ulur, benar-benar. Dan kita lihat masih cukup lambat tempo dari kedua tim kali ini. Dibandingkan sama game pertama yang hanya 10 menit 57 detik. Kali ini Alter Ego agak sedikit menahan pergerakan mereka, nggak terlalu agresif dengan adanya Cecilion juga di Onyx Esports. Ya bener banget, Federal Strike dari dalam bawah dan bahkan dia satu lagi Rhapsody, tapi ternyata ditarik langsung. My god, tampaknya Mauzinya yang benar-benar terbaiting. Dan Rasinya juga langsung dibakar, masih ada Tangerine juga di pop up dari burung kecil Rasi. Masih bisa untuk bertahan, masih bisa untuk balik lagi, sedangkan di arah bottom lane-nya sekarang dari Sasanya, ia dapat kesempatan untuk nge-push dan dapetin turret pertama untuk tim Onyx Esports. Ya, mulai dicolek-colek kali ini lotnya oleh tim Onyx. Dan pergerakan Sasanya memang mengganggu banget sih. Hermichi mencoba untuk menghalau. Flagshot. Direset begitu saja. Benfis mulai dikeluarkan oleh Vengeance. Sang Cecilia. Reverse time-nya menjadi musibah. Oh my god, ini kepecah belah sih. Benar banget dari seorang Leo Morphe. Rakun-rakun lucu, Molina Blitz juga langsung di pop up. Sasanya masih cukup tebal walaupun sudah ada Necklace of Endurance ya. Masih ada Necklace of Endurance, masih ada ROD yang dipakai sama Nananya. Kalau kita boleh lihat itemnya, nanti kita akan melihat dari item-item kedua tim. Request backup. Kalau boleh Bapak produser di belakang. Kedengeran enggak sih kita ngomong? Kedengeran lah. Oh, kedengeran ya. Ya, kita bisa request nanti mungkin untuk melihat itemnya di menit yang ke-11 ini. Karena memang kalau kita lihat, Mauzinya lagi-lagi terpick off. Dan ada dua NOD ternyata dari sama-sama burungnya ya. Dan Nana juga bikin NOD sih. Menuju Hello, iya benar, Holy Crystal juga. Itu buat si Uranusnya sih, mau gak mau sih. Benar-benar harus dibikin NOD-nya. Oke, bakal dipaksa lock-nya. Tinggal dua bar kali ini. Hermichi. Bakal dimajuin Hermichi. Masih punya penalty zone. Ada penalty zone juga. Dan ternyata dia makan oleh seorang yang menggunakan Parsianya, burungnya. Kali ini dengan Federal Strike yang menyelamatkan satu Lord-nya. Dan kita lihat juga masih ada flicker dari Hermichi. Masih bisa untuk mundur, masih ada yang lagi di cover dengan Federal Airstrike. Lihat, terkena satu maximum charge, masih miss ternyata. Mencoba untuk maju lagi ada Leo Morphe. Dan ada yang juga yang sudah menjadi burung kali ini. Mencoba untuk kabur, dikejar sama Sasa yang bukan bumbu makanan. Masih ada Dian juga, enggak ternyata. Lebih memilih untuk cabut. Dan Leo Morphe-nya mengganti target sepertinya dari Oni kali ini. Dan maximum charge-nya. Benar sekali. Langsung connect. Benar-benar bikin space juga biar Leo Morphe-nya yang diincar, bukan dari Yam-nya. Dia mengorbankan diri, dan bahkan ini replay-nya kita lihat juga untuk team fight-nya. Ketika ternyata didapatkan oleh seorang Yam, padahal dicicil sama Dian hingga tersisa 2 bar loh Dian-nya. Dan Hermichi masih sempat untuk flicker, masih bisa untuk kabur. Dan recall juga Leo Morphe-nya, karena dia mungkin sudah yang lebih milih untuk mengamankan daripada Yam-nya ya, daripada Yam yang mati, mending dia saja yang mati. Iya, segar fresh dirinya. Langsung di finish dengan bad fish yang dikeluarkan oleh Cecilion kali ini. Dan lo pertama berhasil diamankan dengan cukup mudah oleh Onyx Esports. Wave mini ini masih di atas, super masih gede banget. Ya? Yes, bener banget. Dan kita lihat sini, Rasi. Penalty zone-nya. Tapi ditarik. Enggak ternyata. Lagi-lagi. Yes. Oleh Lord Goff masih punya Divine Judgment. Masih itu sayang banget sih, berkali-kali dia penalty zone kena 2, kena 3 tapi gak ada follow up. Iya, even kena ya ada time journey juga gitu. Iya. Kayak langsung buyar lagi, oke, Fair Air Strike. Mencoba untuk flame shot kali ini, burung Parsianya! Lihat Yam-nya ini! Dicolong, ini Yam-nya maling kayaknya. Gila, habis belajar sama Warpat dia. Jago banget loh lempar tombak-tombaknya itu. Gimana? Oh iya. Feelingnya kuat banget sih Yam ini.
Dan kita lihat Dara Midlane juga bersembunyi di balik rerumputan. Tidak ada bab merah untuk Drian. Selama 2 menit ke depan ada rasi burung kecil yang lihat dibakar, ditembak. Dan langsung ada Molina Blitz. Tembakan Cassius ya, harusnya masih ada pasif. Ketika dia sekarang, dia akan berubah menjadi Molina. Tapi masih bisa untuk cabut lagi, ternyata di reset lagi. Hanya untuk meledakkan rasinya saja tadi. Yep, bakal buku mundur kali ini. Sidaknya ada satu yang kecilik dari Onyx. Sidaknya mereka benar-benar bisa coba buying time lagi ke arah teman-teman Alter Ego untuk melakukan split push mungkin. Atau justru lebih coba untuk mengontrol jalan minion dari semua lane. Yes, tapi diingatkan lagi, yes, ini benar-benar kalau dibawa ke super duper late game, Onyx punya Cecilian. Gimana caranya untuk bertahan aja, kita lihat ternyata Armicinya mencoba untuk penalti zone-nya, ternyata nabrak tembok dan tidak terkena siapapun. Tapi lihat Lord Love-nya masih ada, Molina Blitz juga satu hit lagi dan bahkan Federal Strike-nya dari Yamnya. Tapi masih ada Winter Tragedy dari Drian mencoba untuk membakar, dan Cecilia ternyata mendapatkan satu hero yaitu Yam. Dan oh my god, burung kecilnya juga harus tumbang. Dan bahkan ada Sasa yang bukan bumbu makanan, dikejar lagi, ditembakin lagi, dan bahkan double kill didapatkan Mausi. Something yang mulai dilakukan oleh Alter Ego kali ini. Onyx sudah mulai kehilangan 3 orangnya. Mereka mau gak mau harus sidangnya agak sedikit tarik ulur dengan tim Alter Ego kali ini. Sedangkan Lob akan muncul di waktu 35 detik lagi. Yes, supporter dari kedua tim juga sama-sama bersemangat malam hari ini. Dan kita akan melihat sedikit replaynya dari Armicinya yang tadi sempat miss. Dan bahkan Lord Goff-nya juga masih bisa dibunuh sama Yam. Dan Yam-nya yang terlalu depan dia nongkrong ya. Benar-benar udah gak bisa apa-apa, Winter Truncheon-nya hilang. Dan ternyata satu Rhapsody-nya tadi berhasil dapetin satu burung kecil. Ya, dan masih bisa diamankan oleh ceweknya. Seorang cewek. Benar. Untuk red buff-nya kali ini, Armicii juga masih menunggu. Bakal coba untuk recall dulu, regen dulu HP-nya. Dan Leo Murphy juga bakal coba untuk menggunakan jalan minion di arah atas Lord. Yang kedua sudah mulai muncul kali ini di menit yang ke-15. Ditambah satu detik. Item Malefic Roar dari Mauzi-nya ya. Ya mungkin mereka akan lebih coba untuk fokus ke arah turret nantinya. Objektif nanti ya. Sudah ada Holy Crystal juga. Drian maksimum charge, nggak terlalu terasa, masih geli-geli damage ya terhadap seorang Leo Murphy. Berbeda halnya kalau Yami yang terkena, Leo Murphy menjadi tamu paling depan dan kita Armicinya. Dan lihat sekarang ternyata, dicolong balik sama burung besar. Ganjanya yang kali ini mendapatkan Lord yang terhormat. Tapi lihat Yami langsung maju lagi mencoba untuk distant. Masih ada reverse time juga, Yami tidak ada Winter Truncheon, tapi Armicinya ditarik sama burung besar ya. Lord Goff yang menarik Armicii. Kali ini low semua HP-nya, mencoba untuk di reset. Mauzinya mencoba untuk fokus lagi ke arah mid lane-nya. Oh my god, 16 menit pertandingan. Ini stat ceweknya akan bertambah pelan-pelan. Dan semakin dibawa ke super duper late game, mungkin ceweknya dengan menggunakan bad impact hanya dalam satu hit saja bisa langsung ngilangin satu hero mungkin. Iya, ini bakal menjadi PR untuk Alter Ego. Gimana caranya mereka nge-pick off cewek kali ini? Positioning sangat akan dibutuhkan untuk Mauzi. Karena bagaimanapun Drian dengan maksimum charge-nya juga on point banget sih dari tadi kalau kulihat. Dan masih menahan kali ini dari kedua tim. Dan Alter Ego, mereka bisa dibilang lebih unggul dari segi neto. Tapi Armicii jangan sampai offside. Harus berhati-hati. Ini penting banget sih. Ada satu yang kecuali dari Alter Ego. Ini bakal bikin Onyx bisa nge-push lebih leluasa. Bener dan banget. Bahkan lihat jungle-nya udah mulai digerogotin kali ini. Tuh lihat damage-nya. Benar-benar besar banget. Ya, di arah bottom lane langsung dipush lagi, masih ada feather air strike. Tapi lihat digangguin lagi, di stun lagi, digigit. Dengan menggunakan claws-nya dari cakarannya, cakaran dari si cewek ini. Sanguine claws dari seorang Cecilia. Yes. Itu kayak kalau kena 5, mantap sih. Kena 5, terus ada reverse time juga dari Digi. Dan Driannya tinggal maksimum charge atau di transformation aja. Kali ini sudah tahan dan burung besarnya walaupun masih ada immortality pecah kali ini. Dan bahkan Sasanya juga mencoba untuk dijadiin Molina jadi Pokemon kecil. Masih mencoba untuk mundur lagi, at least mereka dapetin satu immortality juga dari si burung besar. Lord Goff-nya juga harus ditumbangkan tadi. Ini benar-benar tinggal bermain posisi yang baik aja dari kedua tim. Benar-benar sudah mulai full item juga, tinggal gimana caranya mereka dapetin momentumnya. Walaupun belum ada Lord-nya ya, masih 100 detik lagi.
masih coba untuk menahan kali ini. Menjaga posisi juga supaya nggak gampang terpick off. Jangan bilang ini akan menjadi match 30 menit ke atas lagi ya. Terus udah gitu game ketiga ya? Game ketiga. Kayak match sebelumnya. Kayak match sebelumnya gitu tadi. 34 kasian menit banget. Terus game ketiga. Teman kita yang di ujung sana. Iya. Ranger Mas semangat ya. Dan sudah ada maksimum charge juga yang dilontarkan. Dari seorang Drian kali ini di first time. Dikeluarkan hanya untuk Armichi. Bakal memukul mundur kali ini dengan... Diambil lagi-lagi sama Mauzinya. Dicolong begitu saja. 1 menit lagi untuk Lord yang terhormat akan muncul di Lane of Dawn. Dan sudah menuju menit 20. Semoga teman saya masih bisa berbahasa Inggris di sana. Semangat Ranger Mas. Yang saya tahu kamu cuma ketawa-tawa aja di sana. Tapi kita lihat tembak yang sudah mulai di pop-up. Dan yangnya hanya satu saja bet. Impact yang dikeluarkan dari cewek. Lihat damage-nya. Bad impact lagi nih. Sejederilah walaupun sudah ada penalty zone. Bad impact-nya. Dan bahkan dipukul mundur lagi. Lihat damage-nya sudah besar banget. Alter Ego mulai mundur. Tidak mau memaksakan team fight-nya. Ada Mauzi juga. Lihat dia langsung maju. Burung besarnya tidak langsung didapatkan. Masih ada Sasa juga. Dikejar sama Molina-nya. Jadi Pokemon lucu lagi. Mencoba untuk di-reset lagi. 14 detik lagi. Lord yang terhormat akan muncul di Lane of Dawn. Oh, dibawa makin lama ke arah late game kali ini bahkan menjadi keunggulan juga untuk tim Onyx. Gak ada satupun yang bisa mengarah ke arah belakang. Setidaknya ketika mereka mau maju, dia langsung keluarin bad impact. Itu langsung mungkin gini. Setengah darahnya luar bisa langsung hilang. Gimana kalau mau Mauzinya kena bad impact? Wah, tuh lihat Armichi aja begitu. Seceder, hap, dar. Sakit banget loh. ada ini ya. Tuh lihat. Tipis gak tuh? Dia udah gak punya immortality sih. Dia yang kena hit, gue yang lemes dari tadi. Ini kayaknya gara-gara satu item tambahan juga, Lightning Transient juga yang mungkin ada cooldownnya 6 detik. Jadi benar-benar kayak tinggal menunggu reset dari item yang muncul untuk pasifnya. Jadi dari ceweknya, terkena satu minion. Ini yang main playernya fansnya yang rusuh ya? Iya. Yang rame. Seru banget sih dengerinnya. Dan kalau kita lihat dari Leo Murphy juga masih nahan damage yang dikeluarkan oleh Onyx kali ini. Dan masih bertahan, Lordnya sudah mulai muncul, Lord yang ketiga kali ini. Dan sudah ada Molina-Linae juga yang bakal ditasang di situ. Molina-Linae, apakah direbut lagi sama burung besar ya? Masih ada Fire Strike, kasih. Mulai masuk lagi. Ada Sasa yang bukan tubuh makanan, tapi ternyata diamankan sama nananya si kecil yang mengeluarkan Pokemon terus-menerus. Dan bahkan dia damage-nya terlalu besar. Master Kill didapatkan oleh Drian. Dan kali ini Lordnya akan berjalan dari tim Alter Ego. Dari Onyx, Alter Ego, Onyx, gitu-gitu mulu. Sari susul menyus. Seperti match pertama yang sebelumnya ya. Sampai Lord yang kelima kayaknya nanti. Benar sekali. Menuju ke arah mid lane kali ini, mencoba untuk pelan-pelan. Tapi pasti dari Onyx sudah mulai masuk ke arah turret kedua di arah mid lane kali ini. Bakal coba dicicil, tapi dari ceweknya masih bisa balik ke arah belakang. Lordnya sudah mulai muncul. Oh, lihat damage-nya cukup besar, tapi lihat tidak kali. Berasa. Lihat itu Lordnya hilang mungkin akan sebentar lagi. Benar-benar tinggal gimana caranya Armichi dapat. Tapi masih ada time jernih, sayangnya tidak ada follow up damage dari teman-teman Alter Ego. Dan bahkan Sasanya juga yang bukan mumu makanan. Masih mencoba untuk kabur lagi. Masih bisa di reset lagi. Masih bisa di setup ulang lagi. Masih akan menjadi game 30 menit tampaknya teman-teman. Iya, kali ini 22 menit sudah berjalan. Dan kalau kita lihat perbedaan networknya 4000. Di arah late game itu udah gak begitu berasa sebenarnya. Mereka udah dapetin hampir full item dan udah max level. Kentamin OG ya. Teman saya di sana sudah mulai keausan kayaknya. Dan kalau kita lihat juga sebenarnya dari Alter Ego, mereka masih tarik ulur. Benar. Sampai nungguin Lordnya bakal muncul lagi kali ini. Yes. Meskipun poinnya banyak banget dipegang sama Onyx, 16 dibanding 12. Tapi mereka masih sebenarnya gak kalah dari sisi network dan juga objektif. Masih menunggu 4 menit ke depan untuk Lord yang berikutnya akan muncul. Jadi masih cukup lama tampaknya Armichi coba untuk dapetin red buff-nya. Mauzinya lihat hanya maksimum chat aja. Siapa yang dapat red buff-nya? Ternyata Mauzi dengan menggunakan Rhapsody-nya. Dan bahkan di arah bottom lane-nya juga mungkin akan langsung dirotasi lagi oleh teman-teman Alter Ego. Dan mencoba untuk didapatkan ceweknya. Lihat siapa yang dapat ternyata. Masih bisa diamankan oleh Yam. Kali ini diambil sama Yam. Semua buff dari Onyx diamankan oleh tim Alter Ego.
di menit 23 mencoba untuk majuin lagi dari wave-nya di arah bawah oleh seorang Leo Murphy yang menggunakan Tamusnya. Ini sulitnya dari alter ego gak ada satu hero yang, mungkin cuma satu hero yang bisa loncat ke arah belakang yaitu Armichi. Tapi masih ada time journey juga. Iya makanya. Bener. Kalau momennya pas aja ketika di penalty zone, time journey-nya dikeluarkan, ini bakal jadi PR banget. Apa berkali-kali kita lihat ya, itu setiap penalty zone yang dilakukan sama Armichi gak ada follow up-nya. Ini jadi aku yakin nih ya, yang bisa menangin alter ego tuh kalau Molinanya, Nananya kan apa ngeluarin Molina Smudge. Dia gerakin Molinanya. Iya, iya. Jadi langsung nge-stun si ini, Drian. Gimana? Kok bisa ya? Ini momentumnya. Lihat Lord Govia mencoba untuk time journey juga masih bisa untuk didapatkan satu hit lagi. Tapi pada alternate. Dan kita lihat juga damage-nya. Kali ini Cassius juga harus tumbang. Ada Sasa di belakang mencoba untuk dapetin Mauzinya. Tapi lihat ternyata hanya Nananya bertukar dengan satu turret di bawah. Dapetin satu turret aja berat banget ya. Dan bahkan kita lihat susah juga banget loh. Split push yang dilakukan oleh Leo Murphy di arah atas kali ini. Dan ini memang agak sedikit sulit sih. Wah sulit banget sih. Lihat nih cewek. Gimana kalau dapetin ceweknya juga? Sehat. Bisa apa coba tuh. Cuma dapetin tinggal menunggu aja dari item-itemnya muncul. Untuk dari ceweknya. Kemudian dia tinggal pakai skill 1 skill 2 aja. Skill 2 skill 1 sorry. Combo skill 2 skill 1. Dijepit. Terus dimoncrotin nah tuh. Set langsung. Muncrot. Aduh sakit Lord, itu. Iya best impact aja sekali udah sakit ya. Gimana dikomboin sama Sanguine Claws dan juga Bad Fist kali ini. Tapi Lord yang keempat 25 menit kali 25 ini. 25 menit. Game sudah berjalan dan kalau kita lihat memang Lord yang keempat. Kali ini bakal lebih tanky lagi pastinya. Tapi Drian juga melakukan split push di arah bawah kali ini. Drian damage-nya besar banget. Dan langsung didapatkan ini ke Tarita dan Gunslide. Nananya tidak ada pasif dan langsung dihilangkan satu hero-nya dari tim Alter Ego. Dan bahkan kita lihat juga mungkin mereka akan menuju ke arah Lord yang terhormat untuk tim Onyx Esports. Mencoba untuk mendapatkan momentumnya. 4 melawan 5. Dalam 40 detik lagi, Nana akan muncul kembali di Land of Dark. Ya, 16.000 sudah dikantongi oleh cewek sendirian. Dia udah punya Holy Crystal, Divine Glyph, dia juga udah punya. Kita lihat tadi banyak banget item mage yang dia punya, tapi kita lihat. Lihat apaan sulit itu moncrotnya, sakit banget dari cewek nih, lihat ya. Set, moncrot, set dijepit, masih bisa ngindarin. Masih ada tenjeri, moncrot lagi. Ada penalty zone, lihat langsung mati lagi. Set, moncrot, mati, godlike ceweknya. Semakin super-duper late game ini akan menjadi malapetaka juga untuk alter ego. Semakin sakit damage dari seorang ceweknya. Dan pertanyaan adalah gimana cara nyulik Cecilian ya? Ada Digi di belakangnya, bahkan ada Lord Gov juga. Lihat damage-nya, moncrot lagi. Damage-nya besar sekali dan bahkan Cassius terbakar. Nyeri cuy. Sudah mulai peredam, sudah ada push yang dilakukan ke arah inhibitor di arah bawah. Ini bisa dikomit sih kalau Onyx mau end. Minionnya sudah mulai masuk kali ini, tapi kita lihat apakah bisa dihentikan. Ceweknya di sini mulai maju ke arah depan Leo Murphy. Mortality pecah. Bad impact ya. Itu dia legendary banget didapatkan oleh seorang cewek. Mereka bakal langsung fokus ke arah red buff dari tim Alter Ego. Dibalikin lagi keadaannya sekarang dan bahkan Onyx-nya yang kali ini ngambil buff-nya dari Alter Ego. Walaupun sebelumnya Alter Ego yang benar-benar mendominasi banget dan sekarang penguasa map-nya berpindah ke Onyx Esports dan bahkan Lord-nya nih lihat deh. Moncrot, set, moncrot lagi, set, ceder. Udah mulai sakit dari ceweknya, benar-benar tinggal gimana caranya dapetin Lord yang ketiga, keempat bahkan. Siapa yang dapetin dan ternyata langsung dapetin Adrian. RPG-nya mau kemana, masih ada reverse time, dipukul balik lagi dan langsung terkena penalti tapi belum di pop up dari ultimate-nya dan langsung didapatkan legendary. Di situ dari seorang RPG kali ini minion sudah mulai masuk dan langsung saja dipotong minion di arah mid kali ini. Maximum charge perih banget. Dan permasalahannya kali ini Lord-nya bakal berjalan di arah atas untuk tip Onyx. Dan Holy Crystal bakal diamankan oleh Drian kali ini, mulai pecah, base-nya sudah terekspos. Dan Leo Murphy masih ditarik di situ. Ditarik dan bahkan lihat damage dari Bad Impact-nya masih ada.
Nana pasif ya, tapi lihat Lawrence sudah mulai masuk dan kita lihat di sini game 3 Israel. Oh my god. Wow, lagi minggu dan lagi. Minggu kelima, hari pertama sudah mulai panas kali ini. Pembalasan dari semua tim yang kalah di awal minggu sudah mulai menunjukkan taring dan perlawanan. Benar sekali dengan analis Om Mawa di belakang ya. Benar sekali. Kita menuju